ini kita sudah melaksanakan vaksin ya, dari pagi sampai nanti siang jam 5, saya ulangi jam 3. Targetnya 2.500 untuk 3 hari ini. Tapi seluruh pasar dari pasar-pasar tersebut di Padang kita ajak ke sini. Ini sudah dilakukan selama 2 minggu sosialisasinya. Mudah-mudahan nanti kita harap pedagang bisa beramai-ramai ke sini bersama juga warga pasar lainnya. Nanti sore kita evaluasi. Kalau masih banyak yang belum, kita pasang-pasang stiker. Ya, kita ingin kan di daerah lain kan juga antri untuk ini, antusias tinggi. Kita harapkan juga pedagang di Padang juga tinggi antusiasnya untuk vaksin ini. Sementara kita pusatkan pasar lain Padang, termasuk juga kawan dari mall ya, pasar tradisional, pasar modern juga kita ajak ke sini. Rencana awal 3 hari, kalau masih banyak yang belum kita perpanjang sampai 5 hari. Sampai sekarang masih 2.000 lah. Kita harapkan dengan ada vaksinasi ini terbentuk herd immunity, imunitas kelompok, jadi ekonomi bisa pulih, kesehatan pulih, ekonomi makin bergerak lancar.